Mantap. Untuk downloadnya 52,82 Mbps. Mantap. Untuk uploadnya mendapatkan 16,11 Mbps. Dan untuk pingnya, oke, assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan abang kalian yang ganteng ini pastinya, yang tidak pernah absen untuk memberikan sebuah APN-APN tercepat, ter-up-to-date, manja buat kalian di luaran sana. Dan hari ini gue bakal share APN Indosat 4G terbaru yang pastinya speednya ngeri banget nih, seperti kalian lihat di awal video tadi ya. Gak usah berlama-lama lagi, pastikan kalian sudah subscribe, dan jika sudah, langsung saja kita hajar. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita hajar. Dan seperti biasanya, langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan. Lalu kalian pilih jaringan dan internetnya seperti ini, atau kartu SIM dan data seluler. Lalu pilih jaringan selulernya atau kartu SIM yang untuk pakai data. Setelah itu pilih nama titik akses. Dan jika sudah, kalian bisa tambahkan APN baru, atau tambahkan nama jalur akses baru, atau tanda plus. Oke, dan langkah selanjutnya bisa kalian perhatikan untuk di bagian kolom namanya. Di sini kalian isikan seperti ini ya, seperti yang muncul di layar berikut ini teman-teman. Untuk di bagian kolom namanya, isikan Oredo Track Phone. Untuk di bagian namanya Oredo Track Phone, silakan teman-teman screenshot. Untuk lebih gampangnya, mending di screenshot, setelah itu bisa dihapus. Dan jika sudah kalian isikan namanya Oredo Track Phone, gak usah berlama-lama lagi, kalian klik OK atau simpan. Dan teman-teman bisa cek video setting APN Indosat lainnya di channel saya. Caranya cukup mudah, kalian klik saja channelnya dan kalian geser ke video atau ke playlist. Oke, selanjutnya di bagian untuk APN-nya, di sini kalian isikan WAP Unlimited ya teman-teman. Silakan kalian screenshot. Untuk di bagian APN-nya WAP Unlimited. Yuk, bisa yuk tembusin 100.000 subscriber bulan ini teman-teman. Yuk, kurang 24.000 lagi yuk. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk dibantu di subscribe jika kalian tidak keberatan ya. Di like juga jika teman-teman tidak keberatan, ini nggak maksa, oke? Untuk APN-nya jika sudah kalian isikan WAP Unlimited, lanjut saja kalian simpan. Gak usah berlama-lama lagi, untuk APN-nya lanjut saja kalian simpan. Dan kita menuju ke di sini, untuk proxy-nya kalian kosongin, port-nya juga kalian kosongin. Nama pengguna tidak usah kalian setting, kata sandi tidak usah kalian setting. Dan setelah itu di bagian servernya, di sini kalian isikan 8.8.8.8 ya teman-teman. Ya, setelah setting APN, saya coba untuk tes game online, karena kalau cuma tes APN doang, kita nggak tes game online nggak afdol teman-teman. Kita nggak tahu pingnya stabil atau tidak. MMSC kosongin saja. Dan selanjutnya di bagian proxy MMS, di sini kalian isikan 128.168.211.1 ya. Bisa kalian screenshot untuk proxy MMS-nya. 128.168.211.1. Oke, gimana jika sudah kalian screenshot, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk, langsung saja kita simpan dan kita menuju ke langkah berikutnya di bagian port MMS. Di sini untuk port MMS, di sini kalian isikan 8080. Isi adalah kosong-kosong adalah isi teman-teman. Jadi ya, kalian harus ngopi terlebih dahulu, lebih nikmat dan sambil ngudut kayaknya ya. Dan untuk MCC atau MCC MNC nggak usah kalian ubah, biarkan seperti di HP kalian. Lanjut di jenis autentikasi, kalian isikan PAP. Ingat ini bulan puasa teman-teman, jangan kalian tambah-tambahin ya. Oke, dan setelah itu untuk jenis APN-nya kalian isikan default, MMS, SUPL. Default, MMS, SUPL teman-teman ya. Untuk jenis APN-nya,
Oke, baiklah, jika sudah kalian isikan seperti ini, nggak usah berlama-lama lagi, lanjut saja untuk protokol APN di sini. Isikan IP versi 4. Untuk protokol APN isikan IP versi 4, teman-teman, dan nggak usah lama-lama lah. Yuk. Untuk protokol roaming APN juga sama kan, IP versi 4. Dan gimana di tempat kalian, silakan nanti kalian tulis di kolom komentar work atau tidak work, biar admin lebih tahu ya nanti kedepannya buat yang baru di mana aja yang work ya. Oke, saya aktifkan lagi. Tidak balik APN default. Apabila nanti balik APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gak ketinggalan habis setting APN, saya coba di speed testnya di sini. Mendapatkan hasil berapa? Mari kita lihat sama-sama. Dan setelah ini saya coba untuk tes game online ya teman-teman ya. Mantap. Untuk downloadnya 52,82 Mbps. Mantap. Untuk uploadnya mendapatkan 16,11 Mbps dan untuk pingnya 39 ms teman-teman. Ya, mari kita lihat sama-sama untuk tes game online-nya. Apakah memang pingnya stabil atau tidak? Kita lihat di sini di PUBG Mobile.